Hai, hari ini saya akan kongsikan bagaimana nak hasilkan copywriting dengan betul dan tepat. Sebenarnya sebelum anda fikirkan tentang yang lain-lain, yang paling penting adalah MAP. M, Market, A, Audience dan P adalah Product. Jadi sekarang saya akan ceritakan kepada anda tentang M iaitu Market. Anda perlu study tentang pasaran pesaing anda. So anda perlu tahu SWOT analysis mereka iaitu strength, weakness, opportunity dan threat. Selain juga anda tengok macam mana diorang buat copywriting, macam mana gambar diorang, macam mana video diorang. Lepas tu baru anda boleh study secara dengan lebih detail tentang produk anda sendiri.